Masalah tak suka mana pun, tak payah mana pun. Jadi bila dah lari ni, tak tengok belakang lah. Baik orang tua, baik orang muda dah. Jadi bila lari ni, tentera musuh kejar. Apa lagi? Dengan tombaknya, dengan lembingnya, dengan anak panahnya. Jadi badan-badan kamu semua digigit oleh senjata-senjata. Dan tulang belakang kamu dipatahkan oleh lembing-lembing. Wa yawma diril jamajim. Wa yawma diril jamajim. Ini pun nama tempat juga. Ini tempat yang mana berlakunya peristiwa peperangan dahsyat di antara tentera-tentera Hajjaj dengan Abdul Rahman bin Ash'ash. Jadi Abdul Rahman ni dia mewakili sebelah satu lagi lah, sebelah Abdullah bin Zubair, sebelah Sayyidina Husain, sebelah Sayyidina Hassan. Dia mewakili sebelah ni. Jadi yang Hajjaj ni dia mewakili sebelah Muawiyah, sebelah Yazid ni. Maksudnya Muawiyah dah tak ada dah zaman tu. Zaman Bani Umayyah ni. Dan ingatlah pada hari Diril Jamajim. Jamajim ni kalau ikutnya ialah tengkorak-tengkorak manusia. Itu mana Jamajim. Apakah itu hari Diril Jamajim? Biha kanatil ma'ariku wal malahimu. Di sana terdapat peperangan-peperangan. Malahim ni. Malahim ni mana peperangan yang rapat-rapat. Ma'arik pun sama juga. Peperangan-peperangan, gerak peperangan. Dan peperangan yang bersedaging, yang rapat-rapat. Bidharbin, dengan tetakkan, dengan pancung memancung. Yuzilulha ma'an maqidihi. Memisahkan kepala daripada batang leher dia. Maqil ni ialah ialah tempat letak kepala. Jadi bila dah tetap menetak, jadi kepala-kepala ni pakai terpelanting jatuh. Maka tinggallah tenggorak-tenggorak lah. Yuzil alham. Alham ini ialah kepala. An-maqilihi daripada tempat dia. Wa yuzilul khalila an-khalili. Dan melupakan kekasih hati daripada kekasihnya. Perang yang begitu dahsyat. Kalau perang antara orang Islam dengan orang Islam ni memang dahsyat. Memang dahsyat. Kau nak bunuh aku, aku nak bunuh. Belah ni pun syaitan ramai. Belah sana pun syaitan ramai. Tapi kalau perang dengan orang kafir ni, dia slow. Masing-masing berwaspada. Itu dengan orang kafir. Dia tak dahsyat macam mana peperangan Islam dengan orang Islam. Macam dengan Iran lawan Iraq. Cukup dahsyat perang. Hampir 1,000,000 ditanam di sempadan. 1,000,000 cuma kita bayangkan tu. Bukan 10,000, 100,000 dah. 1,000,000. Bila tentera kafir datang serang, tak sampai 10,000 mati pun. Habislah bandar Iraq pun jatuh. Baghdad pun jatuh. Apa semua jatuh. Bila lawan dengan orang kafir, tak ramai yang mati. Takutnya orang Islam ni. Tapi bila lawan sesama saudara sendiri ni, dia berani lebih. Wa yuzhilul khalilu an khalili. Lupalah oleh kekasih mengenai kekasihnya. Maka dia pun kata, ya ahlal Iraq, wahai penghuni-penghuni Iraq. Pada zaman dulu sampai sekarang macam tu perangai dia pun. Sekarang pun sama, dia tengok.
pergi panggil tentera Amerika mai halau Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yang panggil tu Syiah-syiah panggil mai, mai bunuh orang Islam. Kenapa mereka nak memerintah negeri tu? Kalau mereka nak kalahkan Sunnah Ahli Sunnah di situ, mereka tak berupaya untuk menegakkan kerajaan Syiah di Iraq. Tapi dengan memanggil tentera-tentera asing datang dan mereka juga beri jalan kamu serang, tangkap ni orang Islam ni, tangkap, bunuh mereka, mereka nak bentuklah pilihan raya, lantik mereka. Jadi bila lantik mereka, mereka ada kuasa di sebalik tu, yang angkat naik mereka ni, mereka pun berkuasa. Ya ahlal Iraq, wahai orang-orang Iraq, kata Al-Hajjaj, ahlal kafarat, orang-orang kafir belakang ni. Oh, tu dia dahsyatnya. Hanya Hajjaj wal ghadarat, dan ahli-ahli pembelot, pembelot pelentong, tipu menipu, pendusta al-ghadarat, wasaurati ba'da saurat, dan ahli-ahli yang suka memberontak selepas satu pemberontakan diiringi pemberontakan yang lain pula. Ini kata Hajjaj, bangsa yang suka memberontak, tak puas hati dengan kerajaan yang ada. In ab'askum ila sugurikum ghaliltum wa khintum, sekiranya saya hantar kamu, saya hantar kamu ke sempadan-sempadan yang ada musuh, kamu akan berlagak khianat, berlaku khianat, kamu akan menipu dan khianat. Ghaliltum ni mana mencuri. Jadi kamu ni tak boleh diharap maksudnya. Jadi bila aku hantar kamu ke sempadan-sempadan untuk menahan daripada serangan musuh, kamu akan jadi pembelot pula. Bila musuh suap kamu sikit-sikit, kamu senyap beri laluan. Masuklah, tak apalah, kami tak kacau kan. Dan mereka tak akan jadi pembela kepada negara mereka sendiri. Khianat. Wa in amintum arjaftum, dan jikalau aku beri kamu ni, beri aman, tak kacau kamu, hantar benda duduk saja, ayah makan minum je, tak keluar mana-mana, tak pergi jihad mana-mana, arjaftum, kamu buat hawa-hawa dalam negeri ni. Ya Hajjaj cakap kan dahsyat. Maknanya kalau aku beri kamu tu duduk aman, damai, selesa, tak kacau, tak hantar ke mana-mana, tu berjihad ke apa-apa ke, arjaftum, kamu buat hawa-hawa dalam negeri ni, sebarkan berita angin itu dan ini, buat kacau bilau. Wa in khiftum nafaqtum, dan jikalau kamu ni dah ditimpa penyakit penakut, kalau jadi penakut pula, kamu akan jadi munafik. Jadi munafik ni dia datang daripada sifat penakut kita, sifat kita tak berani nak menyatakan yang betul, yang hak, yang benar, maka kita ni jadi munafik. Oh, itu punca dia. Terlalu takut sangat, maka kita pun cakap bohong. Wala tazkuruna hasanatan, la tazkuruna hasanatan, kamu tak ingat akan benda yang baik. Benda yang baik kamu tak ingat dah. Ketika kamu dah rasa takut, dah jadi munafik dah, benda-benda yang baik ni dah tak ingat dah, lupa habis dah. Wala tashkuruna ni'matan,
dan kamu tidak mensyukuri sebarang nikmat. Hal istakhaffakum nakisun? Hal istakhaffakum nakisun? Adakah menghapuskan kamu dari segi kebenaran, dari segi benda yang hak itu, oleh orang yang suka menyalahi janji? Jadi orang yang suka menyalahi janji ini selalunya dia benda-benda yang hak ni, benda-benda yang betul ni, dia pusing pergi lain. Jadi pembelot. Bila dia membelot saja, dia belot, dia menipu, maka dia akan ubah yang hak tu ditukar kepada yang batil. Dia nak buat sesuatu benda yang tak elok, maka dia cari benda yang boleh dia cakap. Kenapa dia nak buat benda tak elok? Dia cari helah dia. Adakah mendatangkan helah akan kamu daripada meninggalkan kebenaran oleh orang yang suka membatalkan perjanjian? Nakisnya orang yang belot. Wastahwakum ghawin, ataupun yang menggoda kamu, yang menipu kamu, yang menggoda kamu oleh orang yang menipu. Ghawin, orang yang menipu, orang yang suka membuat apa nama, orang yang suka menipu, orang yang suka melampaui batasan. Ghawin, ghawa. Wa asa adamu fa ghawa. Ghawa, ghawin. Au istansalakum zalimun, ataupun membantu kamu oleh orang yang zalim. Ini soalan dia. Au istabalakum khali'an. Istabalakum khali'an, ataupun yang mengeluarkan duri daripada daripada diri kamu itu, ataupun yang membantu kamu itu oleh orang yang telah dilucutkan jawatan dia. Ini soalan dia tu. Soalan ni bukan panjang. Hal. Jadi orang yang menyalahi janji, orang yang ghawin, orang yang zalim, orang yang khalid, yang dah dilucutkan jawatannya, illa wasaqtumuhu, illa wasiqtumuhu, melainkan kamu ni mempercayainya. Mempercayai apa? Mempercayai nakis, mempercayai ghawin. Wa awaitumuhu, dan kamu memberi tempat akannya, akan ghawin, nakis, zalim itu, khalik tadi. Wa nasartumuhu, dan kamu membantu akannya. Wa raditumuhu, dan kamu suka dengan mereka-mereka ini. Dan ini kira semuanya adalah penyakit masyarakat tadi. Jadi dia cakap tu secara umum. Jadi bila masyarakat ini bergantung kepada orang-orang yang seperti ini, nakis, ghawin, zalim, khalat, jadi kalau masyarakat dah bergantung dengan mereka ini, maka lemahlah masyarakat tadi. Hal syaraba syaribun au na'aba na'ibun, adakah membuat bising oleh orang yang membuat bising? Kita lah, kita ni orang yang suka buat bising banyak dalam masyarakat kita. Dia tunjuk perasaan, rayuh rendah, wah bumah bumah kan. Au na'aba na'ibun. Syarab ini ialah suara musyarabah, suara yang menampakkan pergaduhan, perpecahan, peperangan, jeritan, itu syarab namanya. Musyarabah. Hal syaraba syaribun, adakah orang yang membuat kacau bilau, gegak gempita,
ataupun ada orang yang mengeluarkan suara na'ibun macam suara gagak riuh rendah, illa kuntum asya'ahu ansara, adakah itu melainkan kamu ni adalah orang-orangnya asya', kumpulan-kumpulannya kan, wa ansara dan pembantu-pembantunya. Ini kata Hajjaj, jadi kamu ni akan jadi, adakah kamu ni sebagai pembantu-pembantu orang yang duk beriuh rendah tepi jalan tu? Alam tanhakumul mawa'idh, tidakkah kamu dilarang oleh pengajaran-pengajaran? Tidakkah kamu dilarang oleh mawa'idh, oleh pengajaran-pengajaran? Alam tazjurkumul waqa'idh, adakah tiada menyergahkan kamu, memberi arahan, memberi amaran kepada kamu, ataupun melarang kamu oleh peristiwa-peristiwa yang berlaku, insiden-insiden yang berlaku? Jadi adakah itu tidak memberi satu pengajaran kepada kamu? Tazjur ini maksudnya melarang. Summa tafata ila ahli Syam faqala, kemudian Hajjaj ini pula dia berpaling kepada orang-orang Syria. Syam ni orang Syria, orang Palestin, yang tadinya orang Iraq, ni orang Syria pula, ahli Syam. Faqala, maka berkata Hajjaj, ya ahli Syam, wahai orang-orang Syria, wahai orang-orang Syam, innama ana lakum kadhalim, sebenarnya saya ni dengan kamu ni adalah seumpama burung kasawari. Saya dengan kamu ni macam saya ni burung kasawari azab yang cukup menjaga telurnya, anfarafihi, cukup menjaga anak-anak dia. Saya ni burung kasawari cukup menjaga anak dia. Yanfi anhal madara, dia menjauhkan daripadanya. Menjauhkan daripadanya, daripada anak-anaknya tadi, al madara, akan benda-benda yang yang menyakitinya. Jadi dia menjauhkan daripada farah tadi, daripada anak-anak tadi, akan benda-benda yang menyakitinya. Wa yubaid anhal hajara, dan menjauhkan daripadanya batu-batu. Jadi terlalunya, jadi dia jaga. Saya ni dengan orang Iraq, dengan orang-orang Syria ni, orang Palestin ini, orang Syria ini, ialah sebagaimana burung kasawari ini, cukup jaga anak dia, jauhkan daripada benda-benda yang menyakiti, menjauhkan daripadanya batu-batu. Wa yukinnuha minal matar, dan melindunginya daripada hujan. Wa yahmiha minal dhabab, dan menutupnya, mengawalnya daripada terkena embun. Yahmina, memeliharanya, mengawalnya daripada terkena embun. Wa yahrusuha minaz-zi'ab, dan mengepungnya, mengawalnya daripada diserang serigala-serigala. Jadi saya ni dengan orang orang pada Syria ni saya cukup jagalah. Ini kata Hajjaj. Ya ahli Syam, wahai orang-orang Syria, orang-orang Palestin, orang Syam, antumul jannatu, kamu adalah merupakan perisai-perisai, warida, dan pelindung-pelindung. Rida adalah radun, pelindung, tolak. Wa antumul uddatu wal ghita, dan kamu adalah kelengkapan
persediaan untuk perang, wal ghita dan penutup, maksudnya ada perlindungan lah, maksudnya gitu. Jadi bermakna dia berucap ni kepada dua negara lah. Satunya negara Iraq, yang keduanya negara Syam. Jadi kita hanya dapat mengambil dari sudut bahasanya yang begitu padat, mantap, sastranya cukup tinggi, dan perkataannya memang tepat, datang daripada hati yang sungguh bersemangat. Itu Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi. Lagna nantajar sana pada bil-Arabi wa ilal-Liqa. Subhanallah, bihamdulillah, bihamdulillah.